Tim Hunter Satres Narkoba Polres Kolaka meringkus penegar sabu jaringan rutan Kolaka Selasa siang. Kejar-kejaran tak dapat terhindarkan saat tim Hunter Satres Narkoba Polres Kolaka hendak meringkus penegar sabu di Jalan TPI Kelurahan Mangelo, Kecamatan Latang Baga pada Selasa siang. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar pelaku tak melarikan diri. Pelaku berinisial S, warga Lorong Kristal Kelurahan Laloeha, sudah menjadi target operasi polisi. Pelaku mengaku memperoleh narkotika jenis sabu melalui jaringan rutan yang dikendalikan oleh salah seorang narapidana di rutan Kolaka. Polisi menyita dua paket sabu siap edar seberat 21,16 gram dan satu sepeda motor milik pelaku. Dia peroleh dari salah satu narapidana yang berada di rutan Kolaka. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Kolaka. Ia dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, subsidiar pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kolaka, Asdalantoro, iNews memberitakan.